1, 2, 3. Kamera senyum sat. Oke, hai guys, jumpa lagi sama kami Bayi Semerso. Nih kami lagi ada di Kasongan. Ini lagi ada acara nikah adat suku Dayak Kalimantan Tengah. Oh ya guys, sebelum dilanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe, lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru di channel kami Bayi Semerso, nanti otomatis akan tahu juga sih kita saksikan videonya. Iya, 2 juta.
MC Madan mewakili langsung dari kantor. Iya, deh. Apa kena bantu ibu bapa? Selanjutnya acara tarian Lulus Pambelo. Makanya pakai yang panjang bilang. Menyambut. Ambil dulu, Pak. Pengantin. Dan kita saksikan acaranya. Tarian. Sanggar terus pakai. Thank you.
Iya, ini memalusakan calon pengantin satu ya. Calon pengantin satu itu
5 tenda saput diuangkan sebesar 5 juta rupiah. Kue saput. Menurut ini. 5 tenda pakaian sudah mendeng, satu pasang pakaian. Ya. Yang berarti, sekarang kita bego dulu. Payung cowok ya jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan berbalai, jalan bertapi. Baik. Ya, bawahnya, bawahnya. Kami itu kita jalan-jalan, jalan bertapi. Lapik bang, tangkuk jalan berbalai. Jadi, jadi lapik lain. 5 tenda tutup uang, jadi tenang lah. Sudah meter kain warna begilem. Ente kita ambil. Terus lanjut, gerantung buruk pelek. Satu buah gong diuangkan Rp250.000. Iya. Pasang mesin kawin. Iya. Iya, kan biru. Tahan lu. Buruk pelek. Izin untuk pilih belum ya. Ya. Lima tendai. Lapik ruji, satu keping Rp2. Iya. 5 taruh sini. Cukupnya. Jadi bukaan daerah. Ayo baik. 5 tenaga berbalas. Ringan penanam. Ringan penanam. Seperangkat alat makan. Oke. Lanjut, tembok waras, tembok tangga, diuangkan sebesar Rp200.000. Kue tembok tangga, oke. Ya. Ya. Lanjut, duit terus, masing-masing kepada pihak Rp100.000. Langsung. Langsung dibagi. Akan saksikan melalui saksi nanti. Kita keluar. Nanya ditanggung bersama. Jadilah selesai. Cobain malas yang pertama seperangkat alat tidur ditanggung oleh pihak pertama. Ya. Siap. Limbah cendai. Nah, itu. Batu kaca diserahkan pada saat pekerja menantu oleh orang tua pihak pertama. Nah, misik lo. Nah, reo kisah pekerja menantu pihak. Memukus ini mulai. Mengatakan pihak berhasil di kampung. Versis lagi dibungkus pakai kain. Bu, sama saya penyerahan dari parlemen desa Kedawa jadi layu surat kaitan saya aneh sama-sama teman lahap lah angkat telo kali biasa. Ya, pemantir, terbalik. Ya. Lu. Wuuu. Lu. Wuuu. Sipetai. Lu.
Dandang jadi nyerah tapi berlaku berpihak. Abi pergi nerai orang. Ini saya muncul nak bikin awal, kena. Karena ada nyambung nak. Thank you.
kekeh kita. Namun para pekaya tuh tahu iya kita ambil. Iya kita ambil sama pelayan kita kekeh ambil. Sama. Kita buat ini ambil. Nanti kumpul besok naik. Ayo. Oh. Ayam apa buah? Ya kan kare salam. Ayo. Buah ternyata keren kekeh. Iya, model tapi tuh pam, tuh iya mah pam. Iya, nah iya. And ye? Iya, oke, nyambut ya, kawan. Karena tutup ayam. Kamu memang santai, bang. Santai, santai. Itulah.
perjanjian kawin bahwa saya, Thomas Jailendra S.PH, telah mengambil perempuan bernama Francisca Meida KMDK untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mencintai dan menolong, memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka dan duka, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat saya. Bahwa saya, Francisca Meida KMDK, telah mengambil laki-laki bernama Thomas Jailendra S.PH untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mencintai dan menolong, memelihara kerukunan rumah tangga dalam suka dan duka, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat saya. Mengenai harta benda yang kami peroleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu pihak di antara kami meninggal dunia, maka pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan kami tetapkan sebagai berikut. Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dengan sendirinya menjadi hak milik anak kami. Jika kami tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang kami peroleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyaknya. Sebagian menjadi hak yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris orang tua pihak yang meninggal. Apabila di kemudian hari dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi dengan membayar kepada pihak yang tidak bersalah sebesar 10 juta rupiah dan mengganti seluruh biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tidak bersalah. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga, barang berupa tanah, menjadi milik anak kami dan pihak yang tidak bersalah. Demikian surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai di hadapan orang tua, saksi-saksi kedua belah pihak, mantir adat dan dikuatkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Dibuat di Kasongan pada tanggal 23 Oktober 2020. Ya, terima kasih. Selanjutnya penandatanganan. Penandatanganan pihak pertama yaitu Thomas Jailendra S.PH. Lanjut penutup kasan. Yang kedua, Peter Anderson. Saksi-saksi yang pertama, Dr. Desdensia Budi. Yang kedua, Frans Iontoy. Dan saksi yang kedua, yang pertama, Gihing Udeber. Kampung Tawar.
Ini acaranya sudah selesai. Semoga beliau cepat punya momongan, rumah tangganya langgeng dan sejahtera. Bila ada kesalahan atau kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi.